sing bolong mau. Ora, ora. Bisa dijelaskan kegiatan hari ini, Bu, terkait pengangkutan sampah, Bu? Ya, kegiatan hari ini kita ada pengangkutan sampah ya. Mm-hmm. Ini mulai hari Minggu dan seterusnya. Karena memang ini sudah kesepakatan, persetujuan dari RT RW, kepala dusun pun sudah menyetujui bahwa hari Minggu ini awal untuk pengangkutan sampah dan seterusnya akan kita angkut. Itu dilakukan setiap hari? Setiap hari akan dilakukan oleh Karang Taruna dan kawan-kawan pemuda di Desa Sasak ini. Khususnya sore hari, maupun ya? Masalah waktu sebenarnya kondisional, baik itu pagi maupun sore, sore ataupun siang. Tadi saya lihat itu masih agak kurang itu apa tong sampahnya, Pak? Bagaimana? Iya, memang dari sarana prasarana ya, kita memang dari desa ini baru menyediakan satu RT itu 2 tong sampah. Ada 29 RT, berarti ada 58 tong sampah. Seharusnya ya memang seharusnya apa namanya itu setiap rumah ataupun setiap gang ini ada tong sampahnya. Dan dengan kegiatan seperti ini nanti kita ada apa namanya itu ada uang kas dan uang yang lainnya itu untuk pembelian daripada tong sampah. Dari pengangkatan sampah-sampah tersebut itu nanti dibuang ke sini, nanti dari sini kemana itu? Dari sini nanti kita akan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, lalu kemudian diangkut oleh bak dari Dinas Lingkungan Hidup ke TPA itu di daerah Kepu, Kecamatan Palimanan. Keinginannya sendiri apa nih, Bu? Keinginan dari Karang Taruna sama Bung nih? Ya, keinginan kita ya sebenarnya buat kita pemuda Karang Taruna ataupun masyarakat sekitar, kita bisa bekerja sama untuk bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan sekitar itu. Tadi saya lihat itu alat-alatnya masih tradisional, nggak pakai sarung tangan, gimana itu? Ya memang dari kita terkendala itu masalah sarana prasarana memang kurang, padahal memang kita udah di planning ataupun udah di konsep bahwa nanti yang ambilin sampah itu pakai safety prosedur, baik itu nanti dari bajunya, dari celana, dari sepatu bootnya, sarung tangan, itu nanti kita akan pikirkan bersama untuk kedepannya, Bung ya. Iya. Untuk kendaraan pengangkut sendiri ini gimana, Bung? Apakah cukup satu aja sini atau gimana? Apa ya, nambah untuk, lagi gitu? Untuk sementara ini kan masih di blok 6 ya. Blok 6 saya rasa cukup lah untuk satu. Tapi nanti buat ke depan ketika memang kepala desa ini memang menyetujui untuk semua kita angkut, kita akan mengajukan alat transportasi lebih dari satu lah, minimal 3 ataupun 4. Ya, Taruna sendiri kegiatan pengangkutan sampah ini bagaimana, Bung? Ya, saya sendiri sangat setuju ya. Dengan kegiatan seperti ini kita pemuda belajar untuk peduli terhadap lingkungan dan kita mencontohkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa, khususnya Desa Karangwangun maupun desa-desa lain, agar kita sama-sama di Kabupaten Cirebon ini menanggulangi masalah sampah, intinya mengurangi beban sampah yang ada di TPA sana. Siap, terima kasih, Bu ya.